kepurakan. Limau nipis. Sapukan margarin dan juga mayonis pada permukaan roti. Cucuk dengan lidi. Kemudian kita potong. Jangan terlampau tekan roti tu ya. Nanti rotinya jadi penyet. Okey kawan-kawan, inilah hasilnya. Ha, dah siap pun. Bolehlah kita hidang sesuai untuk sarapan pagi sebelum kita pergi kerja dan juga untuk orang yang tidak bekerja. Okey kawan-kawan, jika berminat, tontonlah video ini sehingga selesai. Hai kawan-kawan, hari ini saya nak buat sarapan sandwich sardin yang ringkas sahaja. Okey, kita memulakan roti kosong. Sardin dalam tin. Mayonis, pelanta, sayur timun dan sayur salad. Buah tomato tak ada. Bawang Holland. Limau nipis, cili, cili akar, boleh guna cili besar, serbuk rasa, garam, sedikit gula, saya memerlukan lidi. Kawan-kawan, hari ini saya menggunakan sardin jenama Adabi. Selalu saya menggunakan sardin Pertima. Pertima pun sardin orang Melayu ya kawan-kawan. Sama dengan Adabi sardin orang Melayu. Okay, masukkan sedikit minyak. Masukkan bawang. Masukkan cili. Kita perahkan limau nipis. Masukkan garam, serbuk rasa dan sedikit gula. Bolehlah kita rasa, kalau tawar, kita boleh tambah serbuk rasa ataupun sedikit garam. Okey, sudah cukup. Jangan terasa masin sangat sebab nanti kita nak letak margarin pelanta. Pelanta tu kan dia dah ada rasa masin-masin sedikit. Jadi sambal ni tak perlulah ada rasa masin. Ala kadar je.
Oke, kawan-kawan, inilah hasilnya. Oke, selamat menjamu selera. Ini ringkas saja. Kalau ada kawan-kawan nak letak buah tomato pun boleh. Okey kawan-kawan, sudah siap menu kita hari ini? Okey, bolehlah kita menjamu selera. Okey, menu yang simple je. Okey kawan-kawan, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, share and comment. Bye.